viral. Tiga sahabat kemana-mana bersama, hingga meninggal pun barengan. Kawan selamanya dan sehidup semati, ikrar itu biasanya hanya menjadi slogan dalam pertemanan. Tapi tiga lelaki di Indonesia ini benar-benar sama dengan ikrar tersebut. Baru-baru ini viral di media sosial yang diunggah oleh akun TikTok @resikristina. Dalam video itu, tampak potret tiga orang pria yang telah bersahabat sejak lama. Saat meninggal pun terjadinya bersamaan. Kebonso berduka, tiap hari barengan kesana kemari, kok yang gak nyangka meninggal pun bareng dengan waktu yang sama. Dik, Mas, selamat jalan enggeh. Demikian tulisan dalam video itu. Warganet pun penasaran soal cerita ketiga sahabat tersebut. Alhasil, si pengunggah video mau menjelaskannya. Si pengunggah video lantas memperlihatkan salah satu cuplikan berita yang ternyata berisi kronologi kematian tiga sahabat tersebut. Ternyata, ketiga orang tersebut meninggal dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Semarang Solo, persisnya di ruas Boyolali, Jawa Tengah. Ketiganya saat itu menumpangi sepeda motor mitik. Tapi nahas, mereka menabrak truk Fuso hingga tewas. Dua di antara tiga sahabat itu, yakni Arif dan Wahyu, tewas di tempat. Sedangkan seorang kawannya lagi, Ridho Nur Prasetyo, meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali. Warganet pun dibuat sedih melihat postingan video tersebut dan memberikan komentar-komentar turut berduka cita atas meninggalnya ketiga sahabat tersebut.